Hey guys, assalamualaikum korang. Bersama saya Saiful sekali lagi dan korang selamat datang kembali sahaja Saiful channel. Let's get this video rolling. Okay guys, di video kali ini seperti korang tengok dalam tajuk, hari ini saya nak tukar dia punya lever. So, sebelum ni saya pakai lever macam ni. Ini lever universal yang saya pakai. So, ada tangki kat sini yang biasa. Sebelum ni saya pernah buat video pasal ni. Sama. Jadi, hari ini saya nak tukar dia punya lever kepada lever radial. Yang ni saya pakai lever axial. Saya nak pakai lever radial supaya lebih memberi cengkaman semasa membreak. Lebih padulah. Di samping itu juga saya nak tukar lagi saya punya. Kalau korang tengok sekarang ni saya pakai braided hose, steel braided hose, tapi yang tak ada brand, universal. Sekarang saya nak tukar yang ni lain. And then in the same time pula saya nak tukar dia punya cakra ni, braid disc, kepada yang lebih besar sikit. Jadi cengkaman dia lagi padu lah. So tanpa masa, jom kita tengok barang-barang yang saya akan tukar untuk video kali ini. Let's go. Tada! So inilah barang-barang yang saya akan tukar untuk video kali ini. Yang pertama sekali, korang tengok di hadapan korang ni, ini adalah brake lever daripada Nissin, Nissin Thailand. Ini adalah lever radial So saya tunjukkan korang apa beza dia. So ini adalah radial. Jadi kalau korang tengok dia punya pump, dia lurus. Kalau axial, pump dia melintang. Yang ni dia lurus. So bila kita brake, dia punya pressure tu lagi dapat lah daripada pressure ke sana. So saya tunjukkan Okay, so saya nak tunjukkan korang perbezaan di antara lever axial dengan lever radial. So kita pergi kepada axial dulu. Ni axial kalau korang tengok, dia punya pemegang tu kat sini. Pemegang kat sini. So dia akan tolak kat sini. Ni pump dia ni. So dia akan tolak kat sini. Dan dia punya pressure akan pergi ke sini. Dari sini ke sini, pressure dia. So ini axial. Untuk radial pula macam ni. Bila kita tekan kat sini, pressure dia daripada sini tolak ke bawah. Dia tolak ke bawah. Jadi yang ni pressure dia lebih efektif daripada yang ni. Tolak, dia tolak ke tepi. So ini bezanya di antara radial dengan axial. Kebanyakan superbike, motor-motor big bike, semuanya dia menggunakan radial lah untuk mendapatkan lebih efektif dia punya pressure. Menggunakan radial. Kebanyakan motosikal-motosikal kapcai dan sebagainya, motosikal biasa, dia menggunakan axial. Termasuklah 250cc pun dia gunakan axial sebab dia rasa pressure dia dah cukup, tak perlukan radial. Jadi yang ni yang saya punya wife saya yang lama. So ni adalah axial. So saya akan tukar yang ni. Okay, barang yang kedua saya ada ni. Ni adalah bleeder. Ni untuk kita tukar, untuk kita buang minyak brake kita. So yang ni saya dah beli ni juga. Barang yang ketiga saya ada hose, brake hose. Okay, yang ni daripada Morin Yang ni belakang, beli lagi satu. Sebab saya tukar daun belakang ni. Yang ni adalah depan. Depan, belakang. Saya nak tukar satu set dengan belakang sekali nanti. So, ini barang yang ketiga. Barang yang keempat kita ada ni. So, ni barang dia. Ni brand dia Rapido So, saya ambil yang ni. Ni dia punya size 290mm untuk Wapin ZR. Sekali dapat bracket. Ni brand dia Rapido. Okay, ini bukan floating lah. Ini biasa saja. Kalau korang tengok kat sini, dia bercantum kalau bercantum ni dia bukan floating lah. Terbaik floating. Kalau dapat semi floating pun okey. Kalau dapat fully floating pun lagi okey lah. Tak beli yang floating. Saya beli yang biasa je. Cuma saya nak besarkan dia. Tu jadi lebih efektif lah. Lagi cepat. Dapat lah sebab dia punya disc besar kan. Jadi kita ada 4 barang Satu, dua, bleeder dan juga caliper. Jom kita pasang dekat Wapin ZR saya. Let's go. So kat sini saya akan buka cover ni. Lepas tu cover ni, bawah ni, dan juga tayar lah nanti pada kita tukar big disc dia kan. So yang ni saya dah pernah buka dah. Jadi saya rasa saya tak perlu tunjukkan tutorial. Semua orang dah pernah buka. Ini pun sama. Jadi just layan je lah. Oleh kerana cover ni halang oleh saya punya tank reservoir ni, jadi saya nak kena drain dia punya brake fluid. So kita akan drain daripada bawah ni lah. So kat sini dia punya nipple, just keluarkan nipple dia. So kita ambil kita punya bleeding tube ni. So kita masukkan kita punya pipe ni. Okay. Okay guys, setelah dah kosong, barulah saya boleh buka dia punya ni lah, dia punya clip dia ni.
So barulah saya buka saya punya cover yang ni. Buka bagian dari ni, sekarang kita nak keluarkan kita punya brake hose ni. Kita nak keluarkan kita punya brake hose. Lepas tu kita baru lepaskan kita punya ni lah. Kedua-dua brake lever ni. Kedua-dua telah dikeluarkan. Sekarang kita nak pasang kita punya lever dahulu. So kita akan okay, sekarang kita dah pasang. Saya dah pasang apa clutch lever dan juga brake lever. So sekarang kita nak ambil kita punya threaded hose. So kita akan masukkan dia nanti. Okay, saya so dah install brake lever dan install saya punya hose, brake hose. So dekat bawah ni dah install. So sekarang kita nak masukkan kita punya tank reservoir. Lepas tu kita akan cuba untuk pump dia lah. Let's go. Saya menggunakan Petronas .4. So kita akan isi kat sini. Okay, pemasangan dia dah settle yang ni. So saya dah buat bleeding tadi. Ini dah okay dah. Ada beberapa benda yang kita kena modifikasi kat sini. Seperti korang nampak kat sini, saya dah potong belah sini kan. Sebab dia tak masuk, ini pun saya potong sikit. Bagi dia punya hose ni masuk. Ada dendet, okay. Yang belah kiri, bahagian lever clutch, tak ada apa-apa modifikasi. Memang plug and play masuk, okay je. Tak masalah. Cuma bahagian brake saja di mana kena modify sikit, kena potong-potong sikit. Ada sedikit kekecewaan yang berlaku. Kalau korang tengok, saya pakai caliper standard balik. Sebab saya punya Racing Boy punya caliper ni, dia punya screw nipple ni loose. Saya kena buat balik dia punya treat. Tapi saya tak ada tools tu. Mungkin lepas saya dah beli tools tu, saya akan pasang balik lah saya punya ni. So far sekarang saya pakai caliper standard balik buat sementara waktu. Nanti bila dah settle lah ni, nanti baru saya pasang balik lah saya punya caliper Racing Boy ni. Tu kena buat balik treat dia. Nanti dah siap, nanti baru kita pasang balik lah. So far pakai balik standard ni dulu. So bahagian depan dan so sekarang saya nak buka yang bahagian belakang pula ni. Nak tukar punya hose bahagian belakang pula. Agak panjang sedikit, so dia bentuk macam ni. Kita boleh nak lipat-lipat, so bagi dia ni sikit. So sekarang kita buat bleeding lah. Ui, kotornya. Ui, kotor. Minyak brake saya tukar sekali lah. Kotor-kotor tu semua dah drain keluar. So ni balance-balance dia. So sekarang ni ok lah. Cuba tengok. Ok, done. Okay lah guys, akhirnya telah pun siap pemasangan lever, brake and clutch lever Nissin. Nissin dan juga sebelah sini pun Nissin juga. Pemasangan hose daripada Morin, hose Morin. Tapi sayangnya caliper terpaksa pakai standard kerana dia punya nipple punya screw loose kat sini. So tunggu saya buat treat baru nanti, saya akan tukar balik. Dan juga pemasangan brake disc besar sikit 290mm
Ini bukan ini bukan floating eh, but wayang je. But ini bercantum, dia bukan floating, ni wayang je. Saya sebenarnya nak cari warna merah, tapi warna merah dah habis. Terpaksa ambil color gold. Jadi color gold ni tak nampak sangat dah dia punya perbezaan. Kalau color merah, dia boleh nampak perbezaan dia. Dan juga pemasangan brake hose Morin dekat belakang. Jadi settlelah sudah video kali ini. Ada terdapat beberapa kekecewaan. Jadi tak apalah. So sampai di sini saja video untuk kali ini. Terima kasih kepada korang telah menonton. Kepada baru saja menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen dan sebagainya. Saya Saiful, saya jumpa korang di lain video insyaAllah. Bye bye dan assalamualaikum.